Ya masih DPP Perior Pagi. Tapi katanya Aminah gak boleh pacaran sampai umur 24. Ada tanda tangan kontrak sama lu beneran? Beneran. Bercanda kan, Pak? Pak, bercanda. Itu kontrak-kontrak. Beneran, lu kayaknya kalau tiba-tiba nih Aminah udah 17 tahun, ada yang ngetok. Assalamualaikum. Boleh, boleh. Boleh ke saya boleh. Orang Aminah boleh. Nonton. Ya ditanya dulu mau kemana nontonnya. Mau nonton Om jam 10, filmnya baru mulai jam 10 Om. Oke boleh, tapi saya ikut ya. Kelihatan lu posesif. Enggak lah, nanti kan tergantung. Kamu kan masih waktu itu sempat pernah berantem, kamu kenapa sih kayak gitu mah? Gak boleh. Berantem beneran. Berantem, karena aku bilang anak. Gak tergantung cowoknya, kalau cowoknya kita tahu kayak meyakinkan kayaknya baik. Ya tapi sampai tanda tangan kontrak itu loh. Itu kan buat lucu-lucu. Coba mana, kita lihat di tayangannya. Buat Aminah itu gak lucu, Pak. Tuh kan dia senyum. Tapi lu keterlaluan. Tanda tangan senyum. Ih, itu tanda tangan gak sah, orang itu dibawa paksaan. Tiba-tiba kalau Aurel jodohnya nikahnya muda gimana, ya gak? Boleh. Aurel, Aminah. Boleh. Ya gak apa-apa, boleh. Boleh. Kan namanya kalau bapak itu tugasnya sampai mengantarkan dia sampai ketemu laki-laki yang tepat. Oke, Aurel dulu pernah pacaran umur berapa? SMP kan? SD. SMP. 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 SD ya, kelas 4 ya? Kelas 1. Katanya kamu dari SD udah pacaran. Enggak, itu kan monyet-monyet aja, cinta monyet. Oh. Kenal-kenalan cowok. Kenal-kenalan cowok aja. Ya sama Feral itu? Bukan, bukan sih. Apa sih? Kenapa si Feral? Bukan sama Feral, sama si Ahmad. Lu gak tahu sih. Boleh gak diem? Namanya Ahmad. Iya, iya bener. Katanya Ahmad beneran. Apa sih gawel bang? Siapa Ahmad, siapa cerita? Apa sih Ahmad? Dia gak tahu. Anak hijau! Gak tau. Sekarang bisnis. Lu gak tau, Ata. Gak tau. Ayo cerita dong, Bibi. Buat sama Ata. Gak apa-apa, kamera mati ya. Si Aurel nangis. Si Aurel nangis sama si Ahmad. Si Ahmad siapa sih? Ada SMP dia. Oh. Ahmad. Si SMP gak diapelin nangis si Ahmad. Emang namanya ada Ahmadnya bagus lu. Eh kalian saling cerita mantan gak sih sama pasangan? Cemburu, cemburuan siapa? Lu ya? Gue rasa sih lo lebih cemburu. Iya. Iya kan? Tapi cemburunya ya, ya kalau aku tipe kalian langsung ngomong. Gak ada musik, itu aja dia joget tuh. Ini joget apa sih kak? Gini kak? Mama bingung deh. Aminah jangan gitu, ntar bandnya minta naik honor lagi ah. Beneran? Iya. Cemburunya gimana? Enggak, kalau Ata tuh dia diem, cuman ngapain sih nah gitu. Mendam dia. Ya kalau apa dia gak nunjukin. Nah kalau aku tuh menunjukkan, aku bilang aku gak suka ya gini-gini, aku ngomong. Bagus, mendingan gitu jelas. Ya kalau ini diem-diem. Tapi cemburuan juga sih Ata. Gak nunjukin, dia tuh diem-diem gitu. Cemburuannya tuh sunyi gitu, tiba-tiba ngomongnya pelan-pelan gitu. Gak yang kayak, jangan gini ya, harus kayak gini ya, pulang jam segini. gak pernah aku, tapi gak pernah kayak gitu loh. Emang ada artis yang masih lu cemburuin gak sekarang? Hah? Ada gak artis yang kau ketemu sama? Si Feral gitu kan dulu pernah deket tuh, cemburu kali ya. Cemburu gak? Apalagi Feral badannya sekarang. Wih. Tapi kamu gak cemburu tapi kan? Tapi kalau sama Feral enggak, walaupun badan begini tapi kan kita yang lebih begini. Oh iya. Lebih maso. Ini lari. Iya. Main futsal, main bola. Tahu. Gue tuh langsung kayak ada, aduh. Traveling. Bayangin. Kalau Aurel cemburu ke Ata, kalau ketemu siapa? Enggak sih, enggak ada. Bohong lu ah. Enggak ada. Soalnya yang lebih sering nongkrong itu, yang lebih arisan kan istrinya. Suaminya jarang. Ata mah kerja, ngontek. Kalau kan tipe gue sama Ata mah yang kerja di rumah, sholat gitu. Iya. Arati gitu? Iya. Alhamdulillah. Ya kemarin gue rumahnya ada sejadah, terus kata, ini bekas suatu gue iri angkat mau kenanya gigi. Kan emang kak gigi. Tapi pernah tahu Aurel dimarahin sama Ata? Ada. Hah? Ada lu lihat. Aurel dimarahin Ata? Iya. Hah? Karena apa? Ada nih. Mama dimarahin. Aurel dimarahin Ata. Masih kecil banget. Itu pas baru lahir. Lahir ya. Emang papanya positif banget sih sama Aminah. Kalau aku lagi isengin aja dia, Aminah itu kayak apa tuh barusan begitu? Ya enggak. Kenapa dia marah-marah? Iya dia marah kalau diitin. Aminah kenapa? Wih, keren ayang-ayang keren. Anaknya party banget. Urak beriri naikin deh bener bisa membuat senang bintang tamu bener bagus. Rennya bagus.
Nggak boleh, pokoknya Amina tuh papanya posesif banget. Orang kalau aku iseng-iseng gini aja, jangan, kemarin aku di itu, kamu marah yang pas aku ituin ininya dia. Soalnya bikin nangis anaknya mulu sengaja. Bukan di nangis, dia cuma enggak, dia karena ke kamu tuh ajar, itu. Ayo, ajar, ya, tapi ya, ajar. Ayo nih, seru nih. Lagi, lagi. Eh, lambe tura siap nih. Tapi ini anyway, kita tuh makasih loh. Ternyata Amina itu ini baru pertama kali dibawa ke TV tuh khusus untuk FYP. Iya, pertama kali. Ya kan? Iya, alhamdulillah pertama kali. Udah mau talk show, udah mau bicara ya. Keren banget. Kenapa sih mau ke FYP sih? Karena paling bagus bayarannya. Oh, enggak. Oh, itu? Enggak. Nah, dia waktu itu karena, pas... Enggak, waktu itu manajernya nanya, Bang Atta nih ada undangan. Di FYP acaranya Aifa sama Arafi. Oh iya, boleh langsung gitu. Karena karena tahu saya kan teman baik Abang. Udah datang. Doainnya. Ada yang terbingung-bingung. Udah ada foto juga. Doain. Kapan tuh? Ya doain langsung doain terus ya. Caranya. Ini loncat. Ini tanganku kotor. Dia lompat dia. Iya, mau ituin papanya. Dia takut papanya kenapa-napa deh. Amina. Coba gendong. Baik, papa. Gendong bilang jangan kemana-mana. Oh iya, udah kayak gitu. Gendong, kan lu. Sini, sayang. Sini. Ayo. Tuh, hilang. Oke, kok gitu. Jangan kemana-mana ya. Amina akan kembali saat lagi tetap di FYP For Your Pagi. Pagi. Amina, makasih ya udah main ke FYP. Nanti kapan main lagi sama si Cipung ya? Iya. Rayanza kalau ketemu Amina mau digigit tau si Amina. Iya emang dia. Siapa yang digigit? Amina. Ama Rayanza. Kayaknya turunan bapaknya. Apa yang tau? Iya, apalagi di hak gitu. Ya, Rayanza kalau ketemu Amina tuh, Amina mau dipeluk terus gini. Mirip siapa? thank you loh. Bahagia terus ya. Thank you. Okay. Maaf ya udah berantakin ini rumahnya ya. Ya enggak apa-apa. Itu tuh di mana? Meskipun ini di berantakin ada Bibi yang rapihin. Bibi, makasih ya, Bi. Bibi Hui. thank you loh. Ketemu lagi ya di episode mendatang dan bintang tamu lainnya. Oke? Okay? Thank you. Bye-bye.